20 minit seterusnya ini merupakan pelaburan yang paling penting untuk masa anda bila mana kita akan membincangkan beberapa aspek keselamatan berhubung pemasangan jeriji di rumah dan langkah-langkah untuk mencegah kebakaran dan juga menangani situasi tersebut. Kalau diimbau beberapa hari lalu, tragedi di USJ2 yang sangat menyayat hati, dan kami terpanggil untuk membincangkan apakah yang kita perlu ambil iktibar dari kejadian tersebut. Jadi pagi ini di studio bersama kami, Penguasa Kanan Bomba 1 Tuan Abdul Hadi Abdullah dan juga Penguasa Bomba Muhammad Syazwan Ramli. Terima kasih kerana meluangkan pagi ini bersama kami. Tuan berdua datang dengan beberapa alatan yang perlu kita perkenalkan. Bagi yang dah ada, alhamdulillah. Bagi yang belum ada lagi, ini merupakan langkah-langkah keselamatan yang mereka perlu ambil di rumah. Berhubung apa yang berlaku beberapa hari lalu di USJ2, difahamkan jeriji ataupun grill merupakan aspek yang menjadi penghalang kepada dan juga menyukarkan aspek menyelamatkan mereka. Pandangan Tuan bagaimana? Okay, terima kasih. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Bomba dan Pemerintah Malaysia mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami bagi membincangkan berkaitan dengan keselamatan kebakaran di rumah. Okay, seperti mana yang dimaklumkan tadi, berlaku kebakaran yang menyebabkan kehilangan nyawa. Okay, secara umumnya kebanyakan pemilik rumah di negara kita menjadikan pemasangan jeriji sebagai satu keperluan ataupun amalan bagi tujuan sekuriti. Walau bagaimanapun, kita sering terlupa bahawa pemasangan jeriji yang tidak betul menjadi satu perangkap maut kepada penghuni sekiranya berlaku kebakaran. Oleh itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menekankan aspek safety dalam penyediaan jeriji tersebut. Jadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga telah menyediakan garis panduan pemasangan jeriji bagi tujuan sekuriti dan juga safety. Ini bagi memastikan jika berlaku kebakaran, penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Betul. Dan ini dapat mengelakkan daripada penghuni terperangkap semasa kebakaran. Baik, Tuan Syazwan, di sebelah itu ialah jeriji yang sepatutnya dipasang. Mungkin boleh tunjukkan cara untuk kita penggunaannya. Okey. Ini yang kita jabatan maksudkan dengan apa tu? Security dan safety. Okay. Jadi di dalam security ada juga safety. Kebanyakan pemasangan jeriji di rumah bersifat kekal. Jadi kita cuba cadangkan satu konsep jeriji yang lebih safety dan apa security, iaitu bila security, keselamatan kita dari ancaman luar dapat diselamatkan. Ini kerana keadaan grill ini tidak dapat dibuka dari luar. Dari luar. Jadi untuk keselamatan di dalam, sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, jadi jeriji ini boleh dapat dibuka oleh penghuni dari dalam melalui satu tarikan pin. Okay. Jadi secara automatik jeriji ini dia punya lock akan jatuh lebih mudah dan senang. Berbanding penggunaan mangga dan kunci yang memakan masa, kadang-kadang dalam waktu panik tersebut tak jumpa pun kunci itu dekat mana. Betul tuan ya? Adakah ini telah digunakan secara meluas di Malaysia? Setakat ini penggunaannya masih lagi kurang. Sebab itu kita telah menyediakan garis panduan tersebut dan kita sangat menggalakkan penghuni rumah supaya menyediakan jeriji yang boleh dibuka seperti ini bagi mengelakkan mereka terperangkap. Jadi jeriji ini juga boleh dipasang kerana ianya mudah dibuka, tahan lama dan juga tidak menggunakan kunci ataupun peralatan khas untuk membuka. Bagaimana yang kita ketahui, kebanyakan daripada penghuni rumah menggunakan kunci. Bila dalam keadaan kecemasan ataupun kebakaran, kunci mungkin kita sukar untuk gunakan untuk semasa kecemasan lah, untuk dibuka. Jadi kita menggunakan pin seperti ini supaya dapat mengurangkan masa bagi menyelamatkan diri. Tuan Syazwan, secara idealnya, secara optimumnya, dalam satu kediaman itu berapa banyak alat pemadam api yang dicadangkan dalam sesebuah kediaman? Secara
kita cadangkan satu rumah tu satu alat pemadam api je lah. Mencukupi. Mencukupi untuk pencegahan awal. Ya. Kerana pencegahan besar, kalau api itu dah semakin marak, of course kita dah tak boleh untuk nak lawan api kan. Jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyarankan supaya satu rumah satu alat pemadam api. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Jadi kita dekat sini contoh alat pemadam api yang bersaiz 3 kilo. Dia ada 3 kilo, 6 kilo dan yang besar. Yang untuk apa piawaian yang biasa kita lihat yang besar tu 9 kilo. Selain alat pemadam api, apa lagi? Yang depan ni ada penggera asap, ada fire blanket. Fire blanket. Ini pun wajib ataupun? Ini sebagai optional tambahan kepada sistem amaran awal pencegahan kebakaran. Jadi sebagai contoh, kalau macam alat pengesan asap ini, kita boleh pasang di kawasan-kawasan yang seperti ruangan tangga, bilik tidur dan ruang tamu. Jadi untuk amaran awal kepada penghuni supaya menyelamatkan diri sekiranya terdengar bunyi, kita boleh katakan terdengar bunyi seperti inilah. Tuan, untuk rumah-rumah yang dibina lebih lama, yang kalau sekarang telah dilengkapi dengan alatan seperti ini, tapi untuk rumah-rumah yang lama, adakah mereka memerlukan wiring ataupun pewayaran yang sukar untuk meletakkan alat seperti ini dalam kediaman mereka? Oh, kalau untuk alat pengesan asap ni, dia lebih menggunakan kuasa bateri. Jadi tak perlu pemasangan yang terlalu kompleks. Jadi itu juga antara langkah-langkah walaupun rumah tersebut rumah lama tapi masih boleh diletakkan di sekitar kediaman. Ini merupakan peralatan yang paling asas lah dalam untuk mencegah kebakaran. Okey. Satu lagi, kalau kita lihat rumah seperti kondominium, apartmen, ada pintu kecemasan dibina di pintu belakang. Tapi bagi rumah yang banglo, rumah teres, perlukah kemudahan ataupun kelengkapan seperti itu juga membina pintu kecemasan? Pintu kecemasan, yes. Ini yang kita perlukan ada satu apa? Satu latihan ataupun kita panggil pengungsian. Jadi setiap penghuni rumah tu tahu di mana kedudukan pintu-pintu keluar kecemasan. Maksudnya kalau pintu dapur tu kita boleh anggapkan sebagai pintu untuk jalan selamat untuk kita keluar terus daripada rumah apabila berlaku kebakaran. Ya, kita boleh maklumkan, mungkin kita boleh buat lakaran satu apa? Pelan kecemasan dalam rumah kita sendiri dan latih ahli keluarga kita supaya tahu apa tindakan semasa berlakunya kebakaran itu. Sebelum terjadi, kita nak cakap tentang pencegahan, tuan ya. Bila dirujuk tentang litar pintas, apakah barangkali pemeriksaan awal, siapa yang perlu dipanggil untuk memeriksa keadaan wayar ataupun pewayaran di rumah tersebut? Okay. Tuan Hadi? Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga menekankan aspek good housekeeping dalam amalan seharian sebagai contohnya adalah seperti penyusunan, penyimpanan barang-barang, pengasingan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang sesuai. Ini bagi mengelakkan mudah berlakunya kebakaran. Dan kita juga menggalakkan penghuni-penghuni rumah supaya membuat pemeriksaan ataupun penyelenggaraan peralatan-peralatan ataupun perkakas elektrik bagi memastikan keadaan peralatan tersebut dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. Ia juga bagi mengelakkan daripada berlaku litar pintas seperti yang kita sedia maklum. Dan ini boleh menyelamatkan nyawa supaya jika berlaku kebakaran seperti ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda. Semasa kebakaran berlaku, bukan saja alat ini akan digunakan tapi juga ada juga beberapa langkah dan juga tip yang perlu kita tahu seperti merangkak dan juga membungkus diri kita dengan selimut yang basah. Mungkin itu juga perlu diambil perhatian. Jadi, okay. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan daripada masyarakat kita masih lagi kurang pengetahuan dalam aspek-aspek keselamatan kebakaran ataupun tips-tips atau langkah yang perlu diambil semasa kebakaran. Okey, pada peringkat awal kebakaran, penghuni hendaklah cuba sedaya upaya untuk bertenang supaya mereka dapat membuat tindakan yang sewajarnya jika berlaku kebakaran. Dan jika berupaya, penghuni juga boleh membuat panggilan kecemasan. Dan kita perlu sedar bahawa
pintu rumah atau pintu tingkap seharusnya sentiasa ditutup. Ini bagi mengelakkan kemerabakan api, hawa dan juga asap. Kerana pintu yang ditutup boleh mengurangkan ataupun melambatkan pergerakan ataupun kemerabakan api dan juga asap. Dan untuk keluar daripada rumah, penghuni hendaklah merasai kepanasan tombol pintu dengan menggunakan belakang tangan. Okay. Jangan pegang terus. Jangan pegang terus. Dengan menggunakan belakang tangan, okay, supaya mereka dapat mengetahui keadaan haba dan juga api yang ada. Dan seterusnya, jika asap telah mula memenuhi ruangan rumah, penghuni perlu merangkak yang serendah yang bolehlah supaya mereka dapat masih lagi dapat bernafas dengan baik, kerana di bawah udara ataupun oksigen masih lagi apa ni, masih selamat lah. Di kadar rendah. Tuan Syazwan, ini kes baru-baru ini di USJ, rumah teres. Bagaimana pula dengan situasi di rumah jenis apartmen ataupun rumah flat, rumah pangsa yang bertingkat? Itu pula bagaimana cara untuk menangani situasi tersebut jika berlaku kebakaran? Kita juga mengambil pendekatan yang sama, iaitu kalau di rumah pangsa, jeriji, ada juga yang pasang jeriji kan. Jadi bila kita gunakan jeriji yang mudah dibuka dan kita boleh, maksudnya lebih selamat, selamat contohnya macam jeriji ni, jadi itu akan memudahkan pihak penyelamat untuk menyelamat daripada luar. Jadi mungkin kita boleh selamatkan daripada atas menggunakan tali dan mengambil mangsa dan terus ke tempat yang lebih selamat. Kita tahu juga kejadian kebakaran ini berlaku bukan saja mungkin sesuatu yang mudah terbakar dalam rumah, tapi juga kecuaian penghuni itu sendiri, litar pintas dan sebagainya. Jadi seperti mana baru-baru ini di USJ, di siasatan awal mendapati litar pintas. Jadi perhatian seperti itu perlu diambil berat juga oleh pihak bomba? Ya, setiap penghuni rumah mesti mengambil berat. Setiap peralatan elektrik dan juga bahan-bahan lain yang ada di rumah mereka supaya mereka dapat mengenal pasti bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan yang boleh mendatangkan risiko kebakaran di rumah mereka. Ya, ini supaya mereka dapat mengambil tindakan-tindakan awal supaya tidak berlaku kebakaran dan juga mengambil tindakan sekiranya berlaku kebakaran. Dari segi usaha berterusan pihak bomba dan penyelamat, apakah ada apa pemeriksaan mengejut di lokasi-lokasi untuk memastikan keadaan premis tersebut dapat dikawal dan dapat membendung gejala ini dari terus berleluasa? Okey, dari segi pemeriksaan secara umumnya bagi rumah-rumah kediaman persendirian, Jabatan Bomba tidak mengadakan pemeriksaan lah bagi rumah kediaman, kecuali bangunan-bangunan yang tertentu lah ataupun bangunan komersial memang ada pemeriksaan daripada Jabatan Bomba. Okey, walau bagaimanapun Jabatan Bomba sentiasa mengambil langkah-langkah memberi kesedaran kepada masyarakat dalam aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran. Okey, Jabatan Bomba juga telah sentiasa mengadakan ceramah-ceramah, pameran, demonstrasi kebombaan bagi memberi kesedaran, pengetahuan dan makluman-makluman kepada masyarakat dalam aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran. Okay. Kita ambil dulu pemanggil sebelum saya tanyakan soalan kepada Tuan Syazwan. Tapi kita ambil pemanggil terlebih dahulu. Hello. Hello. Ya. Yeah. Hello, selamat pagi Malaysia. Ya. Selamat pagi, silakan. Ya, okey. Saya nak utarakan beberapa pendapat saya lah kepada Tuan ya. Silakan. Ya, di pegawai bomba. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, ya, silakan Cik Yogan. Okey. Okey, saya rasa kesedaran tentang penggunaan alat pemadam api ataupun smoke detector masih kurang di kalangan masyarakat sekarang. Jadi saya rasa lebih banyak carnival ataupun di mana pendedahan perlu diberikan kepada masyarakat secara umumnya. Ya. Ya. Baik, itu je Cik Yogan ya. Betul-betul, ya. Di mana pendedahan tu perlu diberikan secara khusus kepada orang ramai, di mana carnival akan datang. Sebab dekat tempat kerja saya ada diadakan khusus bomba. Jadi saya tahu secara mendalam bagaimana cara-cara untuk memadam api. Baik. Jadi saya rasa pendedahan tu perlulah untuk masyarakat
secara umumnya bagi baik. Mereka mm-hmm. tahu lebih lanjut cara-cara dia. Dan saya juga ingin tahu bagaimana saya, kalau saya sebagai masyarakat ingin membeli pemadam api ataupun smoke detector tu, dekat mana saya boleh beli barang tersebut? Okay. Itu terima kasih. Terima kasih Encik Yogan. Sebenarnya sekarang ni di kedai peralatan logam hardware banyak dijual. Ada dijual dan juga di pusat-pusat keselamatan kebakaran. Sebenarnya sekarang atas talian pun dah ada sebenarnya kalau cari. Untuk kediaman rumah, rumah teres ataupun rumah pangsa, saiz berapa yang secara idealnya ataupun secara optimumnya dapat perlu diadakan, apa perlu disediakan di kediaman tersebut? Secara idealnya untuk rumah kediaman sekurang-kurangnya dua, iaitu di bilik tidur utama dan juga ruang tamu. Dan juga kalau ada apa, rumah itu ada orang kurang upaya, contoh orang tua, kanak-kanak. Betul. Jadi di bilik-bilik tu perlu diberi perhatian kerana mereka ni kadang-kadang leka. Jadi boleh memberi amaran kepada penghuni yang lain untuk bertindak. Baik. Jadi kalau beli pun pastikan baca cara penggunaannya, jangan tidak tahu pula menggunakannya. Baik, berbalik pada soalan atau pencadangan Encik Yogan tadi, mesej itu perlu disampaikan lebih luas lagi. Okey, untuk makluman, Jabatan Perempuan telah mewujudkan satu pasukan yang dikenali sebagai Bomba Community bagi memberi kesedaran dalam aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran kepada masyarakat. Okey, Bomba Community ini adalah berpenanan untuk menyampaikan mesej dan maklumat berhubung keselamatan kebakaran di komuniti setempat. Jadi kita sangat menggalakkan masyarakat seluruhnya supaya menubuhkan pasukan Bomba Community ini di komuniti mereka. Dan bagi menubuhkan pasukan ini, mereka hanya perlu berhubung dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di negeri-negeri atau yang berhampiran dengan kediaman mereka. Kerana pasukan Bomba Community ini akan diberi latihan asas berkaitan dengan kebombaan dalam aspek pencegahan dan kebakaran. Dan mereka juga boleh mengambil tindakan bagi mencegah dan mengawal kebakaran di komuniti-komuniti mereka dan juga di kediaman mereka. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Dan kita harapkan ramai lagi yang lepas ini membuat inisiatif untuk memastikan alatan ini ada di kediaman dan juga premis masing-masing. Betul. Terima kasih sekali lagi Tuan berdua.